Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dengan Cemimin yang pastinya akan memberikan informasi terupdate dari Haris Priza dan juga tentunya dari Cut Sipang. Nah, Sobat Mimin, yang dimana kabar terbaru dan juga terupdate saat ini tentu saja hadir dari Haris Priza dan juga Cut Sipang, yang tentu saja semakin menyita perhatian publik. Berkat akting dan juga kepiawaian dari Haris Priza dan juga Cut Sipang, tentu saja mampu mengangkat nama mereka hingga saat ini menjadi viral dan juga trending di sosial media. Namun tentu saja ada hal yang sangat begitu mengejutkan, yang dimana terdapat di beberapa ungkapan dan juga unggahan milik dari Haris Priza dan juga Cut Sipang, yang tentunya sangat terlihat begitu jelas ketika Haris Priza melakukan sebuah perjalanan untuk pergi ke kota Yogyakarta. Di situ pun Haris Priza nampak terlihat mengupdate di status IGS-nya, yang dimana seakan-akan tempat tersebut memiliki sebuah kenangan yang tak sangat begitu romantis di antara Haris dan juga Cut Sipang pada saat itu. Nah, Sobat Mimin, namun tentunya sebelum lanjut ke isi video dan juga pembahasannya, bagi kalian yang baru saja bergabung ataupun menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info terupdate tentunya dari channel ini. Nah, kali ini yang dimana terdapat di beberapa ungkapan dan juga unggahan dari Haris Priza dan juga Cut Sipang, sangat terlihat begitu jelas bahwasannya Haris Priza dan juga Cut Sipang di sini tentunya sama-sama saling merindu dan tentunya sama-sama saling memberikan informasi, bahkan komunikasi yang sangat begitu sering terjadi di antara keduanya. Namun kali ini tentu saja ketika Haris Priza berada di kota Jogja, nampak terlihat begitu jelas bahwasannya Haris dan juga Cut Sipang tengah berada di kota Jogja secara bersamaan. Terciduk dari berbagai unggahan di sosial media ketika Haris Priza tengah menikmati sebuah view yang tentunya sangat begitu indah bernuansa hijau yang ada di kota Jogja. Di situ ternyata ketika Haris Priza tengah duduk, terdapat juga Cut Sipang yang tentunya berada di sebelah Haris Priza. Seakan-akan merasa kebetulan dan juga seakan-akan tak menyangka kalau hal ini tentunya terjadi terhadap kedua pasangan kapal ini. Namun banyak juga dari berbagai para fans yang tidak percaya kalau itu adalah Haris Priza dan juga Cut Sipang, ya guys. Namun tentunya hal itu langsung saja diposting oleh Haris Priza lewat sosial medianya. Bahkan para fans di situ yang ikut memposting mengatakan harus memperhatikan foto tersebut, dan mereka meminta kalau foto tersebut di zoom agar bisa terlihat jikalau di situ memang benar-benar dan nyata adanya Cut Sipang dan juga Haris Priza di tempat yang sama, dan tentunya tengah makan bersama Haris Priza di tempat tersebut. Namun tempat itu adalah salah satu tempat objek yang tentu saja dipakai untuk melakukan proses syuting dari film Haris Priza yang saat ini akan segera ditayangkan katanya, ya guys. Nah, kira-kira apa yang dilakukan oleh Haris Priza dan juga Cut Sipang? Mengapa mereka bisa bersamaan di tempat itu? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar yang telah disediakan. Mimin pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.